Dalam tradisi Islam, kota Yeriko, Jericho, dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia, dengan sejarah panjang yang berkaitan dengan kisah para nabi dan peradaban-peradaban kuno. Meskipun Yeriko sendiri lebih sering disebut dalam konteks sejarah umum dan Alkitab, ada beberapa elemen penting yang terkait dengan tradisi Islam. Yeriko adalah kota yang terletak di dekat Sungai Yordan di tepi barat. Ini dikenal sebagai salah satu pemukiman manusia tertua yang masih ada, dengan jejak arkeologi yang menandakan keberadaan kota tersebut sejak zaman Neolitikum, sekitar 9.000 hingga 11.000 tahun yang lalu. Dalam tradisi Islam, kota ini dianggap memiliki peran penting dalam sejarah beberapa nabi, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, banyak kisah yang diterima dari sumber-sumber sejarah dan narasi populer yang mengaitkannya dengan nabi-nabi yang dikenal dalam Islam. Salah satu kisah yang sering dihubungkan dengan Yeriko adalah kisah Nabi Musa, Moses, dan Bani Israel. Dalam Al-Quran, diceritakan bahwa Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menuju tanah yang dijanjikan, yang terletak di sekitar wilayah Yeriko. Setelah perjalanan panjang melalui gurun, Bani Israel mendekati tanah yang dijanjikan, Palestina, yang secara geografis meliputi Yeriko. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, Yeriko sering dianggap sebagai salah satu kota yang ingin ditaklukkan oleh Bani Israel atas perintah Allah. Namun, karena ketidaktaatan mereka dan keraguan dalam memasuki tanah ini, mereka dihukum untuk tersesat di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya diizinkan memasuki tanah yang dijanjikan. Setelah wafatnya Nabi Musa, Yusha bin Nun, Joshua dalam tradisi Alkitab, dipercaya sebagai penerus Nabi Musa yang memimpin Bani Israel memasuki tanah yang dijanjikan. Dalam tradisi Islam, Nabi Yusha juga dianggap sebagai seorang nabi. Menurut riwayat-riwayat sejarah, di bawah kepemimpinan Yusha, Bani Israel berhasil menaklukkan kota-kota di wilayah ini, termasuk Yeriko. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, peristiwa penaklukan Yeriko dikenal sebagai saat runtuhnya tembok Yeriko. Namun dalam Islam, kisahnya tidak diceritakan secara detail. Kendati demikian, Nabi Yusha tetap dihormati sebagai tokoh penting yang membawa umatnya ke tanah yang dijanjikan. Yeriko sering dihubungkan dengan tempat tinggal atau kunjungan beberapa nabi lain dalam Islam, termasuk Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Daud. Meskipun tidak semua kisah ini tercantum dalam Al-Quran, beberapa riwayat menyebutkan bahwa para nabi ini memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitar Yeriko. Pada masa-masa setelah penaklukan Islam di abad ke-7 Masehi, Yeriko menjadi bagian dari kekhalifahan Islam dan dianggap sebagai wilayah yang penting karena letaknya yang strategis dekat dengan Yerusalem. Pada masa kekhalifahan Umayyah, dibangun istana yang dikenal sebagai Hisham's Palace, yang menjadi contoh penting dari arsitektur Islam awal. Yeriko juga menjadi jalur penting bagi para peziarah Muslim yang menuju Yerusalem dan Hebron, tempat-tempat suci bagi umat Islam. Yeriko memiliki sejarah panjang yang terjalin erat dengan tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun tidak banyak disebut dalam Al-Quran, kota ini memiliki signifikansi besar dalam sejarah para nabi yang dihormati dalam Islam. Kota ini juga menjadi saksi peradaban-peradaban kuno dan berkembang sebagai salah satu kota penting di wilayah Palestina. Kota Jericho, Ariha dalam bahasa Arab, adalah salah satu kota tertua di dunia yang terletak di dekat Sungai Yordan di tepi barat. Dalam perspektif Islam, sejarah Jericho dihubungkan dengan berbagai peristiwa penting yang melibatkan nabi-nabi yang dihormati dalam tradisi Islam. Berikut adalah sejarah panjang kota Jericho dari masa ke masa berdasarkan pandangan Islam. Menurut beberapa sumber Islam, Jericho adalah salah satu kota tertua yang eksis sebelum banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir surut, umat manusia memulai kembali kehidupan mereka, dan Jericho tetap menjadi pusat peradaban kuno. Dalam Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan sebagai seorang nabi yang penting dan dihormati. Ada hubungan yang erat antara Ibrahim dan wilayah Palestina, termasuk Jericho. Jericho terletak di dekat Hebron, tempat makam Nabi Ibrahim berada. Makam Ibrahim di Hebron diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Wilayah ini juga dikenal sebagai tanah yang diberkati dalam Islam
sering disebut Al-Ard Al-Muqaddasah. Peran besar Jericho dalam sejarah Islam muncul dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, peristiwa yang disebut Exodus, mereka melakukan perjalanan menuju Tanah Suci, Palestina. Di perbatasan Tanah Suci, mereka mendekati wilayah Jericho. Namun, menurut tradisi Islam, Bani Israel pada awalnya enggan untuk memasuki kota karena rasa takut mereka terhadap para penduduk yang kuat. Mereka beralasan dan akhirnya menolak untuk mengikuti perintah Allah untuk masuk ke Jericho. Akibat penolakan ini, Bani Israel dihukum dengan berkelana selama 40 tahun di padang pasir. Peristiwa ini dikenal sebagai Tih. Nabi Musa sendiri tidak masuk ke Tanah Suci atau Jericho, karena beliau wafat sebelum Bani Israel dapat memasuki wilayah tersebut. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun alaihissalam, seorang murid dan penerus Musa, dipercaya untuk memimpin Bani Israel. Dalam tradisi Islam, Yusha bin Nun adalah nabi yang menaklukkan Jericho atas perintah Allah. Dengan kekuasaan Allah, tembok besar yang mengelilingi kota Jericho runtuh, dan kota itu pun dikuasai oleh Bani Israel. Peristiwa ini dianggap sebagai mukjizat yang terjadi melalui kuasa Allah. Penaklukan Jericho oleh Yusha bin Nun juga disebut dalam tradisi Yahudi dan Kristen, meskipun detailnya mungkin berbeda dalam setiap agama. Ketika Islam menyebar ke wilayah Palestina pada abad ke-7 Masehi, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jericho menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Penduduk kota ini sebagian besar adalah komunitas Kristen pada masa itu, dan mereka tetap diizinkan untuk menjalankan agama mereka dengan kebebasan di bawah pemerintahan Islam. Khalifah Umar terkenal karena kebijakannya yang adil terhadap masyarakat non-Muslim, termasuk saat penyerahan Yerusalem dan kota-kota sekitarnya, termasuk Jericho. Kota ini kemudian mengalami perkembangan sebagai bagian dari wilayah Islam. Dalam periode modern, Jericho tetap menjadi bagian penting dari sejarah Palestina, termasuk saat di bawah kekuasaan Kekhalifahan Utsmaniyah hingga kejatuhannya pada abad ke-20. Setelah itu, wilayah ini melalui fase kekuasaan Inggris, Israel, dan akhirnya menjadi bagian dari wilayah Palestina di bawah otoritas Palestina setelah Perjanjian Oslo pada tahun 90 tahun. Jericho saat ini adalah salah satu kota utama di wilayah tepi barat dan memiliki signifikansi historis, budaya, dan religius yang besar, baik dalam tradisi Islam maupun dalam konteks peradaban dunia. Jericho dalam sejarah Islam memiliki tempat penting sebagai bagian dari kisah nabi-nabi yang dihormati, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun alaihissalam. Kota ini menjadi simbol keajaiban dan keberkahan, serta menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia yang menyaksikan berbagai perubahan kekuasaan dan pengaruh dari masa ke masa. Jericho terletak di dekat Sungai Yordan dan Laut Mati, di kawasan yang saat ini merupakan tepi barat, wilayah yang di bawah otoritas Palestina. Letaknya di dataran rendah membuatnya menjadi salah satu kota yang paling rendah di dunia, sekitar 258 meter di bawah permukaan laut. Jericho saat ini berada di bawah otoritas Palestina, namun karena letaknya di tepi barat, kota ini terpengaruh oleh konflik Israel-Palestina. Meskipun relatif lebih tenang dibanding kota-kota besar lainnya di Palestina, Jericho tetap terpengaruh oleh situasi geopolitik yang tegang, seperti blokade, pembatasan akses, dan kontrol militer di beberapa wilayah sekitar. Sumber penghidupan. Jericho dikenal sebagai kota dengan pertanian subur karena keberadaan mata air, seperti Ain Sultan yang telah digunakan selama ribuan tahun. Kota ini merupakan salah satu pusat penghasil kurma terbaik di wilayah tersebut. Selain itu juga dikenal dengan produksi buah-buahan lainnya seperti pisang dan jeruk. Dalam tradisi Islam, wilayah Jericho dan sekitarnya dianggap sebagai salah satu tempat yang diberkati, terutama dalam konteks Tanah Suci Palestina. Ada situs-situs kuno yang dikunjungi oleh umat Muslim, seperti reruntuhan kota kuno dan tempat-tempat bersejarah terkait para nabi.